Lapor upacara pembukaan pramuka tanggal 9 Februari tahun 2019 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Semuanya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pramuka Hindu, satu, takwa pada patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kami jadi padumu, 1, 2, 3. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, setia kuku darmakan, dharma kuku baktikan. Saya harapkan semua anak-anak bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, karena dengan latihan pramuka karakter kalian akan terbentuk. Kelak di kemudian setelah kalian dewasa akan menjadi orang yang militan. Tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah berusaha. Siap, gerak. Lapor upacara selesai. Bergan. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Start di tempat. Ini loh Pak. Jelas sebelum diturunkan. Dan sebagainya. Lain dilengkapi. Persiapan untuk kelompok 4. Gerak, gerak. Ada 6 deh. Ada 6. Kelompok 6. Saya jawab, saya.
wis tetah. Tanda lu. Ayo. Sik rasa. Ora penting yo. Rasa. Ayo. Kandeng di gulu. Jangan takut kotor. Semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, pada proklamasi. Anu lo, ya ngono nelanya enggak lara di anu. Ikhlas Asanawiyah ya. Iya. Nah, acara pramuka itu biasanya dilaksanakan hari apa? Hari saya hari Sabtu. Sabtu jam? Jam setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur. Terus gimana kesan-kesan Anda selaku anggota pramuka ketika dilaksanakan kegiatan seperti ini? Kesan saya pramuka ini sangat mengasihkan dan menyenangkan. Seru ya? Iya. Jadi meskipun kotor, tidak jadi masalah? Nggak jadi, karena ini sudah rasa kesalnya sudah terobati dengan ini semua kegiatan ini. Gitu ya? Walaupun kotor, tapi tidak masalah, karena menyenangkan. Mida Jaya! Yes! Ya. Wah, kami harus ke sini. Lah.
your style is jadi pintar. Oh, oke oke. Okay, okay. Bertambang kok. Ada tenek ini kakun ya. Enggak cal nabi wong wedok. Gedei. Wah, aku ora goceh ngene nabe wah glinding rono. Glinding kok duwe joke karo duwe. Wis pas di air ah kasih suwak. Ono kae be. Manfaat atau yang bisa dirasakan dalam mengikuti kegiatan pramuka, Mas? Rasa percaya diri tambah lebih disiplin. Kalau jenengan? Ketambahan fisik, sehat jasmani dan rohani. Banyak.